وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Sekarang permasalahannya hal ya juzulil wasi, hal ya juzulil wasi al fakir yatim. Apakah bagi orang yang menerima wasiat, bu, apakah orang yang menerima wasiat anak yatim tersebut, ya mungkin dia menerima wasiat dari ayah kandungnya, kemudian ayah kandungnya itu meninggal, ya, ayah kandungnya itu mewasiatkan sebelum dia meninggal, kalau anakku kalau aku meninggal maka tolong kamu asuh ya anak saya ini ada uang segala macam ini hartanya sekian macam sekian 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 ini silahkan kamu pakai untuk pengasuhan si anakku tersebut misalnya berarti kan dia menerima wasiat nah, sekarang masalahnya ikhwah e, dalam ayat disebutkan janganlah kalian makan harta anak yatim. Tapi bagaimana seandainya orang yang menerima wasiat ini dia fakir, fakir, tak punya duit. Ya. Nah, bolehkah dia mengambil harta anak yatim itu untuk kebutuhannya? Wa hal Kemudian kalaupun dia ternyata terpaksa harus mengambil harta anak yatim tersebut, apakah nanti di suatu saat di saat dia lapang lapang rezekinya, dia wajib untuk mengembalikan harta anak yatim yang telah dia ambil sebelumnya? Itu pertanyaannya. Jawabannya ikhwan, ya juzu wasi al faqir yatim bil ma'ruf. Boleh. Bagi orang yang menerima wasiat untuk mengasuh anak yatim ini, mereka boleh memakan harta si anak yatim bil ma'ruf tapi dengan cara yang patut. Jadi kalau seandainya dia fakir, ya boleh dia makan, boleh dia ambil harta anak yatim untuk kehidupan mereka, untuk kehidupan keluarga mereka, tapi bil ma'ruf dengan cara yang patut, tidak boleh dia umbar-umbar, tidak -umbar. boleh dia foya-foya. Demikiannya sekedarnya saja untuk kebutuhan pokok. Kama ta'ala ta sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana fal afif, barang siapa yang dia kaya berkecukupan falyasta'fif dia tahan ya dia tahan dirinya jangan sampai dia makan harta anak yatim tersebut karena kan dia sudah punya kecukupan. Ya. Karena dia sudah punya kecukupan. Orang yang berkecukupan, maka hendaklah dia menahan dirinya. Hendaklah dia menahan dirinya. Ya. Jangan dia makan harta anak yatim tersebut karena dia telah Allah anugerahkan kecukupan. Ini perintah dari Allah. Faman kana ghaniyan, barang siapa yang punya kecukupan fal hendaklah yasta dia yasta'fif menahan diri jangan sampai dia ambil harta anak yatim tersebut. Wa man kana faqiron, tapi kalau ternyata dia fakir fal yakul bil ma'ruf. Silakan dia makan silakan dia ambil harta anak yatim tersebut kemudian dia makan bil ma'ruf dengan cara yang patut wa fi sunani Abi Dawud wa Nasa'i wa wa Ibnu Majah Dalam Sunan Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah min hadithi Ibni min hadis Amr bin Shu'aib dari hadis Amr bin Shu'aib an abihi dari ayahnya an jaddihi dari kakeknya anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang laki-laki datang menghadap nabi sallallahu alaihi wasallam faqal dan berkata inni faqirun laisa li syai' Waliyah yatim, ya Rasulullah, aku orang fakir, aku tak punya apa-apa, sementara aku, a, sementara aku bertanggung jawab terhadap seorang anak yatim. Aku itu mengasuh anak yatim, artinya gimana boleh nggak saya makan harta anak yatim tersebut? Itu ya Jadi ini pertanyaan yang diajukan si laki-laki ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah saya itu fakir, gimana? Ya, mau memberikan kepada si yatim yang nggak bisa uang kami saja kekurangan. Sementara saya punya anak yatim yang harus saya asuh dan dia punya harta. Jadi eh, apa namanya tujuan pertanyaan ini bisa dipahami. Maksudnya boleh nggak aku ambil hartanya itu untuk kebutuhan pokok kami? Itu maksudnya. Fakol beliau faham dengan maksud laki-laki ini. Padahal kan di sini tidak ada disebutkan bahwasanya dia mengambil harta anak yatim. Tapi secara implisit sudah bisa dipahami coba perhatikan ini fakir ya Rasulullah ini fakir aku itu fakir li syai'. aku nggak punya apa-apa waliyah ya waliyah wali ya timun sementara aku mengasuh anak yatim kan gak ada di saat ini dikatakan boleh nggak aku ambil hartanya boleh nggak aku makan hartanya dan anak yatim ini punya harta nggak disebutkan juga kan tapi dari konteks kalimat itu walaupun walaupun info dari zohir dari kalimat ini sedikit tapi secara implisit itu bisa difahami maksud daripada si laki-laki ini makanya Rasulullah SAW langsung memberikan jawaban, ya. memberikan jawaban walaupun pertanyaan itu tidak ada dalam dalam kalimat itu ikhwah, ya. makanya kalau orang yang ditanya dengan satu permasalahan dia harus fahami terlebih dahulu apa pertanyaannya. Fakola beliau katakan kul, oh silahkan kamu makan kul mimali yatimik, eh silahkan kamu makan uh, harta anak yatimmu ghairu musrifin, tapi makannya ghairu musrif, nggak berlebihan, wala mubadirin dan secukupnya saja, wala mutaatil Wala muta'athil dan gak boleh muta'athil. Jadi di sini Rasulullah katakan ya silahkan kamu ndak apa apa makan harta anak yatimu tapi jangan jangan berlebihannya secukupnya saja demikian dan tidak boleh muta'athil apa itu muta'athil? Al muta'athilu gairum mutakhidun minhu aslul mal muta'athil yaitu dengan catatan dia gak boleh ambil mengusik modal anak yatim tersebut misalnya gini ikhwah anak yatim punya harta nih punya harta ya kita anggap sejelas 100 juta ya 100 juta kemudian ...diperdagangkan uh, diperdagangkanlah misalnya ya jadilah ini harta anak yatim ini bertambahlah dari dari 100 juta menjadi 110 juta misalnya kata Rasulullah ambillah yang keuntungan ini yang 10 juta ini karena kan uh, modalnya 100 juta kalau dia bertambah akhirnya dengan karena ada yang membisniskannya ya menginvestasikannya bertambah duitnya yang tadinya dari dari 100 juta menjadi 110 juta maka kamu mengambil silakan ya silakan tapi yang dari dari 10 juta ini jangan kamu ambil modalnya jangan kamu usik modal si yatim tadi yaitu yang di yang di 100 juta tersebut itu Jadi dalam hadis ini jelaslah bahwasanya menunjukkan bahwasanya boleh apabila seorang pengasuh anak yatim itu dia, dia melarat atau dia miskin, tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari ya, tentunya kebutuhan ini maksudnya yaitu kebutuhan pokok, maka dia boleh mengambil harta anak yatim tersebut tapi dengan catatan sepatutnya tidak boleh berlebihan kalau dia mengambil lebih daripada sepatutnya maka kembali hukumnya ke hukum asal yaitu walakulu amwalakum bayna amwalakum ila jangan kalian makan harta mereka dan kalian campur dengan harta kalian itu kembali ke hukum asal yaitu tidak dibolehkan demikian karena dia sudah melebihi batas yang seharusnya Jadi kalau masih batas seharusnya maka tidak masalah ya dibolehkan. Wa fi sahih bukhari min ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sahih Bukhari di mana uh, dari ummul mu'minin dari Aisyah radhiyallahu anha dari ummul mu'min Aisyah radhiyallahu anha dari dari ibu kaum mukmin Aisyah radhiyallahu anha qala dia berkata Unzilat ay ayat madkuh, bahwasanya ayat ini turunkan fi walil yatim yaitu berbicara tentang masalah walinya anak yatim ayusiba mim malihi idza kana muhtajan bi qadri malihi bil ma'ruf Dimana dia boleh mengambil harta si anak yatim tersebut jika memang dibutuhkan dengan kadar yang sepatutnya ya kita kira-kiralah sepatutnya itu berapa ya kan kita bisa hitung misalnya dalam satu hari berapa sih kita menghabiskan beras misalnya ya kalau dalam setiap hari habis berasnya bisa 5 kilo misalnya ya kan bisa ikhwah 5 kilo itu bisa satu hal yang mungkin ya mungkin anaknya 10 laki-laki masa pertumbuhan sekali makan satu orang tiga piring dua piring tiga piring dua piring tiga piring demikian bisa satu hari itu bisa habis 5 kilo ya bisa saja seperti itu terjadi ikhwah <tuh> rahimanallahu wa iyyakum ya jadi <tuh rahimah> kalau masih misalnya kemiskinan itu Uh, kalau dia miskin maka boleh dia ambil tapi tetap secukupnya ya secukupnya jadi yang biasanya tiga piring misalnya satu sekali makan selalu tiga piring ya karena uang sendiri silahkan tapi kalau sudah terkait dengan uang anak yatim maka cukuplah sepiring saja gak boleh berlebihan waqala Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. Hal Hafiz Ibn Kathir rahimahullah berkata, "Wahtalah hal Ya, ma aysaro, berkata Ibnu Kathir, "Lantas, apabila dia orang fakir, ya, ini orang fakir, kemudian diambil harta anak yatim untuk kebutuhan dia. Tak lama kemudian, mungkin setelah tiga tahun kemudian, meningkatlah ekonomi si fakir ini, ya, menjadi kalangan menengah atau akhirnya menjadi orang kaya." Apakah dia wajib mengembalikan harta anak yatim yang telah dia gunakan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari? Itu dia. Apakah si orang fakir ini yang sekarang sudah menjadi orang kaya, ketika dia mengambil harta anak yatim sejumlah harta anak yatim, ya, sekarang dia sudah menjadi kaya, apakah dia wajib mengembalikan harta anak yatim yang dulu pernah dia pakai? Dalam masalah ini, ikhwah para para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, la. Yang pertama yaitu, nggak usah dipulangkan. Li'annahu akalabil biujratin, biujrati amalihi. Karena sebenarnya dia itu sama artinya sedang makan upah upah pekerjaannya. Upah pekerjaannya bagaimana? Ya, 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 merawat, orang, merawat anak yatim. Wakana fakiron, apalagi dia dia adalah orang fakir. Maka, Hawa syafi'i Menurut Imam Syafi'i ya Inilah yang pendapat yang sahih al-wilayata al ala ibahatil badlin Karena Diberikannya pertanggung pertanggungjawab Diberikannya uh, tanggung jawab Itu menunjukkan bahwasanya boleh makan harta tersebut Dengan tanpa badlin Dengan tanpa dipulangi kembali demikian kan di sini disebutkan Wa man kana faqiran falyakul ma'ruf. Barang siapa yang dia fakir silahkan dia makan dengan cara sepatutnya. Di situ enggak ada cerita hutang piutang, ya. Tidak ada acara utang piutang di sana. Makanya ikhwah Imam Syafi'i dan ulama-ulama semadhab menyatakan bahwasanya tidak harus dipulangkan. Tapi ingat catatannya kalau dia betul seorang fakir. Kalau dia orang ke, ke apa nama? Kalau dia seorang yang berkecukupan, kemudian dia ambil tuh harta untuk kebutuhan dia, maka dipulangkan, wajib dipulangkan. Dia dia seolah seperti orang yang sedang berhutang terhadap harta anak yatim tersebut, Gak dibolehkan, ya, Gak dibolehkan. Tapi kalau dia fakir, nah memang dia fakir gimana, ikhwah? Ketika lapang usahanya, maka dia tidak wajib untuk mengembalikan harta tersebut karena memang ketika dia mengambil harta itu dia sedang dalam keadaan fakir miskin demikian ikhwah rahimunallah walaupun memang kalau dia mau pulangkan juga nggak masalah sebenarnya ya nggak masalah tapi hukum asalnya tidak perlu dipulangkan itu pendapat yang pertama pendapat yang kedua naam ya dia harus pulangkan ya ketika seorang fakir dia menggunakan harta anak yatim untuk kebutuhan pokok dia maka di saat nanti dia ekonomi yang mulai meningkat dan dia sanggup memulangkan harta harta anak yatim yang pernah diambil maka dia harus pulangkan ini pendapat yang kedua diana malah yatim ala, ala hafri karena harta anak yatim itu dijaga oleh syariat terlarang harta anak yatim itu benda terlarang wa inna maubih dibolehkan itu dikarenakan suatu keperluan ferda badlahu mal ghair lil muttar yaitu hendaklah dia dan dia boleh ya dan dia boleh e, memakan harta anak yatim tersebut menurut kebutuhan tapi dengan catatan dia harus pulangkan lagi seperti seorang yang makan harta orang lain karena terpaksa demikian ikhwan misalnya ya dia terpaksa nih ya laparnya luar biasa ya lapar luar biasa kemudian ternyata jalan punya jalan ada sebatang pohon misalnya ya udah jelas itu pohon dalam dalam ruang lingkup ruang lingkup kebun pohon dalam ruang lingkup ruang lingkup kebun seorang kan nggak boleh kan diambil tapi diambilnya ya diambilnya maka ikhwah dalam kondisi seperti itu ya nggak apa-apa karena dia terpaksa waktu itu. Tetapi nanti ketika dia sudah lapang dia harus pulang pulangkan barang tersebut. Pulangkan apa yang telah dia, dia makan. Demikian ikhwan. Demikian juga harta anak yatim. Ketika dia fakir dia tidak punya uang untuk mengasuhnya dan dia punya uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan si yatim tersebut, maka dia boleh menggunakan harta si yatim tersebut. Tapi kalau dia nanti suatu hari bagus sudah meningkat ekonominya dia hak wajib untuk memulangkannya demikian dikatakan pendapat yang kedua Hal ini berdasarkan hadis Sa'id bin Mansur bisan ini sahih dengan sanad yang sahih an Umar dari Umar qala inni an anzaltu nafsi min hadzal mal manzilatan wa manzilatan walil yatim sesungguhnya Uh, sesungguhnya diriku terhadap harta anak yatim ini itu bagaikan bagaikan uh, seorang wali terhadap anak yatim. Idh <tik> minhu. Apabila ini ini uh, ini tajtu, inhtajtu akhtu minhu. Kalau aku membutuhkannya, maka aku ambillah harta tersebut. Faida roda Namun kalau nanti suatu hari ternyata aku itu uh, apa namanya, aku itu mampu untuk mengembalikannya, maka aku pulangkan. Wah ini setengahnya itu Tapi kalau aku dalam keadaan kecukupan, maka fa ya fa Aku pun menahan diri, enggak makan harta anak tersebut. Demikian ikhwah <todic> rahimahullah wa iyyakum. Namun yang <language> rojih Allah alam Uh, tabari qalu man qala jawazul ala istiqrat, la ghair. <coughs> Imam Tabari dia malah me mensohihkan pendapat yang mengatakan bolehnya mengambil harta anak yatim karena kebutuhan dan dianggap hutang. Ya, boleh dianggap hutang. Artinya begini ikhwah. Uh, seorang yang fakir, seorang yang fakir apabila memang betul-betul fakir sementara harta anak yatim itu melimpah. Maka dia boleh gunakan secukupnya dan itu tidak dianggap utang, ya. Tapi Imam uh, Imam at tabari mengatakan, ya akan lebih baik lagi, ya akan lebih baik lagi dia dia mengambilnya dengan niat hutang, nah, gitu kata Imam at tabari <tuh> Akan lebih baik kalau dia menganggapnya hutang. Walaupun syariat nggak mengatakan itu utang wajib dibayarnya, tapi kalau dia anggap itu hutang itu akan lebih bagus kata Imam At Tabari. <tuh> Fakallah dia berkata wahada bin Nadhimil Quran al Saku fa inna ibahat al akli li fakir musyarun bi jawazi dalikah min qari qardin. <tuh> wadah jumhur wajah wadah bah sedik Hasan Khan fi nail marom. <tuh> uh, seorang alim pernah Siddiq Hasan Khan Siddiq Hasan Khan ini ikhwah orang India ya orang India yang sangat masyur eh, dia menikah dengan putri India kemudian putri India inilah yang mencetak buku-buku dia dan dia seorang alim dalam kitab Nail, Nail Maram di mana ila tarjihil qaul awal ba'da an azzuhul jumhur dia <coughs> itu Siddiq Hasan Khan <coughs> Siddiq Hasan Khan <clears throat> Merojikan pendapat yang pertama artinya seorang fakir apabila mengambil harta anak yatim yang ada dalam tanggung jawab dia silahkan dibolehkan selama tidak tidak uh, tidak berlebihan kata Hasan dikasarkan ini yang ini yang sohe jadi dia boleh silahkan makan dan bukan terhitung sebagai hutang Wa kemudian ba'dan azzahu ilal jumhur, ilal jumhur kemudian beliau katakan inilah pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Faqala dan berkata wa hadan bin nadhil Qur'an alsaqu fa inna ibahat al'ql alfaqir musyiratun bijawazi dzalika min ghairi qardin. Ini adalah aturan Al-Qur'an di mana bisa kita pahami bahwa kebolehan makan harta anak yatim kebolehan makan harta anak yatim menunjukkan bahwasanya dia boleh memakannya dan itu tidak terhitung sebagai sebagai hutang. <coughs> Demikian ikhwah. Karena ayat nggak menyebutkan hutang. Ayat hanya mengatakan wa man fakiran fali Bil ma barang siapa yang fakir silahkan dia makan dengan dengan sepatutnya. Nggak ada disebutkan hutang. Ya. ada ada disebutkan itu sebagai hutang. Kalau hutang berarti di sini tentu sudah ada keterangan yang jelas Uh, bahwasanya dia mengambilnya tapi atas nama hutang. Tapi tidak disebutkan di sini. ikhwah Dalam ayat hanya menyebutkan wa mangkana fakiran bil ma'ruf. Barang siapa yang fakir silahkan dia makan dengan cara yang patut. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimani Allahu ayyakum ya. aku mengatakan wa anna sallallahu aku katakan bahwasanya eh, pendapat ini dikuatkan maksudnya pendapat orang fakir yang makan hartanya yatim enggak perlu memulangkan harta tersebut kepada si yatim Pendapat ini dikuatkan lagi bahwasanya Nabi SAW tidak ada mewajibkan si orang tua asuh yang fakir ini untuk mengembalikan harta yang telah dia ambil jika ekonominya meningkat ataupun jika dia bisa membayar, membayar hutang tersebut. Wa inna ma amarahu ayakul bil ma'ruf. Yang yang ayat menyebutkan hendaklah dia makan dengan cara yang patut. Tuh. Jadi ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya wa man kana bil ma'ruf, barang siapa yang fakir silakan dia makan dengan cara yang patut. Demikian. Kalau seandainya dia hutang, kalau seandainya dia itu hutang, ikhwah. Ya kalau memang mungkin hutang, kenapa harus dengan yang patut? Agak banyak aja lah diambil. Ya. Yeah. Toh nanti itu juga hutang. Ya. Yeah. Demikian ikhwah. Jadi, mengapa harus ada falyakul bil ma'ruf? Dia makan dengan cara yang patut. Padahal toh nanti dipulangkannya. Demikian. Kalau yang patut ini kan misalnya kalau sepiring ikhwah dia makan dengan patut. Ya, sepiring yang harga-harga 5 ribu lah atau 6 ribu atau 7 ribu. Yang penting dia bisa makan. Makanan pokok, pokok kan itu artinya. Kemudian kalau dia pulangkan ternyata itu dianggap utang, kenapa kok harusnya tujuh ribu? Cari aja lah yang sebungkus lima puluh ribu toh nanti dia pulangkan juga nah, demikian ikhwal. Makanya ayat tersebut sebagaimana pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwasanya orang tua asuh anak yatim jika dia fakir dia boleh menggunakan harta anak yatim tersebut dan bil ma'ruf dengan cara yang patut dan tidak dihitung sebagai hutang itu dia ya tidak dihitung sebagai hutang. Tapi kalau seandainya dia hitung hutang setelah setelah berapa tahun kemudian, masya Allah lancar rezekinya, kemudian udahlah saya anggap hutang, itulah lagi cerita ikhwah. Ya, berarti kan itu inisiatif dia, inisiatif dia untuk mengembalikan harta anak yatim yang dulu pernah dia dia makan. Tapi dalam tapi dalam ayat tidak ada berkewajiban dia harus membayar hutang tersebut. Demikian ikhwah rahimahullahu wa iyyakum. Ya. Taib. Wahua at-ta'aruf bihi bainan nas. Yang dikatakan faliakul bil ma'ruf yaitu yang biasa, kebutuhan masyarakat biasa, yang sudah dimaklumi oleh orang-orang masyarakat. Fala yatrifuhu bil amwal yatim. Bil amwal yatama janganlah dia bermewah-mewah dengan harta anak yatim. Yubali wa fi dan berlebihan dalam menikmati dalam kemewahannya bil makuli apakah dia terkait dengan makan wal masyrub ataupun minum wal malbus memakai pakaian wala da nafsahu an saddil faqati aurah janganlah dia dan juga janganlah dia tidak memperdulikan dirinya sehingga dia tidak apa nama tidak memenuhi kebutuhan primernya dan tidak bisa menutup auratnya artinya begini dia seorang fakir dia punya anak yatim dan anak yatim punya punya harta. Udah? Kalau memang dia fakir, silahkan dia menggunakannya dengan cara yang ma'ruf, yang patut. Udah itu dibolehkan. Jangan sampai dia makan harta anak yatim berlebih-lebihan dan juga jangan sampai dia ketakutan sehingga dia tidak berani mengambil harta anak yatim tersebut atau sehingga dia tidak berani menggunakan harta anak yatim tersebut. Akhirnya apa? Dia akhirnya nggak makan tiga hari atau pakainya juga sudah mulai compang-camping, mau ngambil harta anak yatim takut. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi dia pertengahan, ya pertengahan. Tidak orang yang menghambur-hamburkan harta anak yatim, juga tidak orang yang nggak berani mengambil harta anak yatim untuk kebutuhan primer dia. Demikian. Jadi dia tengah-tengah. Boleh silahkan makan, tapi dengan yang patut. Itu ikhwan rahimahnya Allah. Wa